Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Para ulama menjelaskan ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, alimuhum wa adibuhum. Tugas orang tua adalah memberikan ilmu kepada istri dan anak-anaknya dan memberikan adab dan etika kepada mereka. Kalau suami tidak di rumah atau suami anak ini nggak punya ilmu, maka panggilkan guru. Tapi kalau umpamanya nggak ada guru, tapi alhamdulillah ada kajian dekat rumahnya yang tidak memerlukan safar, istri boleh berangkat. Silahkan, diperintahkan istrinya berangkat. Malah diminta, tolong kau berangkat ke sana, ke tempat kajian tersebut. Ana jauh, ana gak bisa ngajarin apa-apa, tapi alhamdulillah ada ustaz dekat sana, paling tidak kau sepekan sekali berangkat ke sana. Asalkan tidak perlu safar. Kalau safar, maka dibutuhkan mahram ketika itu. Tapi kalau di kampungnya, di rumahnya, silahkan dia bisa berangkat ke sana, dan alhamdulillah, kalaupun tidak berangkat ke sana, dengan adanya media sekarang, bisa tetap ngaji ya. Kalau umpamanya ada yang mengatakan ustaz di kampung ana enggak ada pengajian ustaz. Orang-orang enggak peduli sama agama. Ya alhamdulillah dengan ada media yang kau bisa menyuruh istrimu untuk tetap belajar.